kecil lah tu deh. Mana kita tak nak ngaji dulu, tapi bawa orang nama ibek kiwi kena, ah orang dulu dah buat lama mana dah. jadi ah pak kena belaka orang dulu. Siapa yang nak ngaku pepe? Buat gano dulu kita tak nak ngaji. Bawa nak leh, ah tak leh orang dulu dah buat lama dah. Kok mana? Ya, insyaAllah. Itu. We spotlight suruh musuluh jalan we kena hak nak jalan sama kedak dengan orang yang duduk legelak duduk meraba-raba cari jalan tak tubik kerana duduk dalam gelak-gelemak sama kedak? Tak sama. Allahu Akbar. Wahai ibu apa yang dirahmati sekalian, cuba kita perhati balik. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, masyarakat Mekah duduk dalam gelap, duduk dalam zulumat ni, duduk dalam kufur. Gelap ke cerah kira. Macam ni. Kepal-kepal wah tama, uat rupa tak kong. Patu bawa gi musafir. Bawa sapal teh, duduk bawa bayar kayu. Semua mai hidup makan. Sembah, ambil telinga makan. Sayyidina Umar dok teringat masa dia jahiliah dulu, dia dok suka sorang. Ya? Eh tanya mana suka apa? Aku suka ke aku nak pergi musafir kanak-kanak tu? Aku buat mewah tamah, buat rupa tokong. Buat rupa berala. Masa aku pergi berjalan, tak gerak. Aku sembah, aku ambil hidung makan. Aku sembah, aku ambil telinga makan. Tak sesak kan tu? Sesak kan? Hak sepatutnya kita orang jua buat ni. Kita manusia orang jua buat ni, rupa ni. Hak ni baru jadi Tuhan, hak tuju sembah. Baru kena tengok pada adat. Tengok pada logik ciri orang. Ni kawin buat sudah buat siap apa ngacai molek. Demo jadi Tuhan kawin. Ah kok mano? Nampak bodoh. Gelak dah tu, gelak. Allah tanya, dulu munduk dalam kufur, munduk dalam gelak-gelmak. Lepas tu aku tarik we jadi orang hidup semula, we jadi iman. Lepas tu aku pula we kepadamu waj'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Aku we cahaya pula kamu dapat menjalan dalam masyarakat manusia. Bukan tak aku buat ibu hidup semula, lepas tu kelepah we mungkin ada ni spotlight seluruh jalan. Supakan dengan orang yang pesing duk dalam gelak, duk meraba-raba, tak ada spotlight, tak ada pelita, nak tubik mari cari jalan hak sebenar tak leh. Supa tak? Tak serupa. Allah, muslim-muslimat wa apa yang saya hormati, dan lagu itulah zuyina lil kafiri namakanu ya'malun. Orang kafir tak ada arah. Ada tok dalam nyegidup menghiasi. We nampak boleh. Hoya dok le gelak dok tapi nampak kena. Oh ni antara ini. Dok dalam gelak cari jalan tak jumpa nak tubik. Tapi nyegi berasa kena. Siapa hak we kena tu? Zuyina dihiasi. Ada tok dalam hak dak berasa molek. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ha kata cahaya tadi, berkata As-Suddi ialah Islam untuk menerima Al-Quran sebagai pimpinannya. Ada yang berkata Al-Hikmah, ada pula yang berkata cahaya yang menyuluh perjalanan dia sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah. Ibu bapa yang saya hormati, masalah kita hidup dalam dunia ni, learning sekarang learning lebih kurang masa jahiliah Nabi dulu. Cuma tukar kulit, ropok, zina rogo, judi, mabuk, bunuh, nah merata, tambah lagi dok biar.
Surat khabar pratik tai kalau kita duduk luar negeri, kalau tak ada habunuh, tak ada harogo, ni bukan surat khabar dari sini. Jadi kita tengok situ gelap semula. Lebih-lebih lagi ha, pego anak ni. Pego anak learning sute kapung. Satu-satu tempat boleh bila ya hak anak cucu hak orang pakar. Banyak rusak. Banyak bunuh. Tak semaya anak tahu siapa mabuk. Cuma kita orang kapung, kita orang ibu bapa boleh so ya. Pakak ngeluh. Eh, nak kanu kita lah ni. Eh, ada arah dah lah. Ada arah dah lah. Nyegi duk ngeluh situ, jadi ku ngeluh lah tu, mung lah tu, akulah ni. Jadi berasa tak apa. Padahal Allah nak tanya kita hari akhirat. Lah ni kita dah gelap ni. Wah, petah tak ada tua. Pisah batu tak ada tua. Nyu. Ikut segala-gala. Gelak gelumak semula kita ni. Pas tak ada kau jalan utuh nak cari jalan keluar. Ada. Mana jalan? Ambil jalan Islam. Gana? Allah Ta'ala dia wak membuka ya wak saja. Waja'alna lahu nuran yamshi nabi yamshi bihi. Aku wi cahaya kemu. Wi pelita pecik. Wi Quran kemu. Suruh pun jalan pakai cahaya Quran ni. Finnas di dalam masyarakat manusia ning pelita ning cahaya. Sekarang masalah di deka ayah sebagai raja dalam rumah tangga, bini kena patuh taat setia kepada tok laki, anak kena patuh taat setia kepada ibu dan ayah. Lepas tu hidup mana benda ni lah ni. Jadi terbalik. Anak jadi raja. Tok lelaki halah bini. Apa tu? Pasal kita tak ambil cahaya Allah Ta'ala wi. Pegat. Tak saya suluh. Cahaya ke Quran. Tak reti gapo Quran dia royak. Allah. Ada dah pita pecik. Tak suluh, tak suluh. Orang hajak dengar, orang ngajar tak saya dengar. Ibu ayah kena ingat dah, utama ayah nak jawab depan Allah hari akhirat ni. Allah Allah Rabbi Karim. Ingat molek ha ni. Bukan saja kita kena nak perhati ha semaya, ha puasa, ha haji saja. Ha pera anak bini, nak wi anak cucu jadi pakar. Tarbiyatul aulad, besar kita dalam Islam. Cara pera anak. Ha ni, ia mula sini. Nah, ia mula di menghidupkan roh yang telah mati kepada roh yang hidup. We hidup semula. Ibu bapa yang saya hormati, ingat baik-baik, kalau kita pergi dah pelita pecik, ada dah spotlight tangi, suluhlah. Jangan tak suluh. Kalau ada tak suluh, supaya orang tak ada dah. Huh? Sama dah lagi gelap. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cayalah Allah Ta'ala ni dia tunjuk ajar pula cara kita nak hidup. We kenalah mana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah maksud asyara ayat sani Ibnu Katsir. Nah, maksud asyara ayat sani ada perkataan hak Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni orang 774 mati. Orang kurung kelapa orang panggil. So, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hari ini 751 Hijrah. Tok guru pada Ibnu Katsir. Dia kata, maksud kata awa man kana maitan fahyainahu ialah mati hati dengan sebab tak ada roh ilmu. Ah, dia luah. Sani masalah Quran.
Oh, ni masalah ilmu. Mati tak di mana? Mati hati dengan kerana ia tak ada roh ilmu. Ha, ni kita ngaku belakang buat kita ni. Ay, anak cucu ni kena kacaui ngaji. Kita dulu dak dah. Yang mengaku ni. Hak ni. Orang Melayu mana pun. Kapung kau kedai. Yang mengaku ni. Anak nak ngaji sungguh eh. Adik nak ngaji dah. Tak cari tu tak ada. Tak ada ngaji dah ni. Allah, 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 Allah. Itulah buah hata anak cucu ngaji. Anak cucu nak kelebek kiaman leh. Berkelahi. Hatta lagi ngaji, buah lagi ngaji, kelek. Eh, tak kena ni mayalah ni ni. Oh, gagal. Bakit semula dah lah. Ay, aku pegang muh itu ni. Muh ni. Macam-macam dah. Allahumma Rabbi Al-Karim. Ah, tu baik keluar sikit tu. Allah, 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 Rabbi Al-Karim. Iaitu roh ma'rifatullah, roh tauhid kepadanya, roh cinta kepadanya serta beribadat kepadanya. Hal keadaan tunggal tidak bersyirik dengannya. Kerana tidak hidup bagi roh yang terkandung di dalam badan seorang itu kecuali dengannya, dengan roh. Dan dinamakan wahyunya itu din roh. InsyaAllah. Kita hidup ni ada apa? Ada roh dah. Oh, ni sepakat. Tak kira agama apa. Nah, manusia ni ada winjan. Hidup manusia ada roh. Boleh hidup. Roh tu nak hidup kerana kena ada roh Quran. Apa dah? Kita hidup ni ada roh. Tapi roh kita tu nak hidup kena ada roh Quran. Manusia mati kalau tak ada roh. Roh kita mati kalau tak ada roh Quran. Berjalan ke tak? Berjalan. Makan. Gemuk-gemuk. Gih hanya lagi bakar boleh. Tapi roh dalam media tu mati. Dalam? Bawa dengar orang baca Quran. Awas nak mungkin selalu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. Apabila dibacakan Quran ayat kami kepada mereka itu, we nyata jelah cantik. Bayinak ni baca we reti we apa. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. Boleh nampak di air muka orang hak lawan tu, air muka yang nampak nak murih. Ani roh, 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 roh mati ni, ni roh mati. Mudah yang nak test. Baca ayat Quran. Nampak roh, nampak nak mungkin. Yakaduna yasquna billazina yatluna alaihim ayatina. Dekat-dekat yang nak sepak. Dekat-dekat yang nak rocoh. Orang yang baca ayat Quran yang dengar sana. Tuhai buka, tuhai dedah perasaan buruk orang yang roh mati dengan Quran. Dekat-dekat dia nak tumbuk. Ah, terah tengok. Terah masuk ke kapung-kapung. Pagi baca ayat Quran dan kena kopi. Ah, royak dia reti. Ah, terah tengok. Kalau tak apa-apa, tak boleh kawin nak pergi halil ilmu eh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Mari dah. Dekat-dekat. Nampak jalur air muka tu nak murih. Oh, ayat lah ni tak boleh dengar ni. Tapi tak boleh. Tuhai royak. Allah, bawa kita baca ayat Quran main pelanggar dengan aici hidup. Hak lawan nampak jelas lawan, hak berimeh nampak jelas berimeh. Allah, Allah, Allah Rabbi Karim. La hawla wa la quwata illa billah. Qul afa unabbiukum bi syarrin min zalik. Dulu kata kepada orang perangai lagu tu, hey Muhammad, aku nak berita lebih berih, lebih teruk, lebih jahat pada tu mana dah. An-nar wa'adah Allah. Neraka Tuhan duduk sedia pada pokok tu. Fabi'sal masir wal'ayan subillah. Nah, Allah, Allah. Roh menghidupkan jasad manusia dan Al-Quran menghidupkan roh dalam jasad manusia. Alhamdulillah ni sejak surah Ijar ni, Masya Allah, as-salafi ni alhamdulillah duk dengar Quran, dengar Quran, dengar Quran. Ya seru orang panggil Quran ni supaya dengan air hujan. Nabi kata benih mana ada dalam tanah hak hidup,
pah. Jadi pau. Anzalna ni air hujan dengan wahyu. Anzalna dalam Quran. Allah Allah. Ini tafsir daripada Ibn Al-Qayyim. Allah Allah. Berkata Imam Malik, Imam Malik ni mazhab Maliki lah, tok guru pada Imam Syafi'i. 179 dia mati. Imam Syafi'i ngaji dia salah satu. Imam Malik kata al-ilmu yakni al-hikmatu wa nurun yahdillahi bihi man yasha. Ilmu ialah hikmah dan nur yang Allah menghidayah dengannya akan mereka yang ia kehendaki. Berkata Imam Malik, ilmu ni adalah satu nur, satu cahaya yang Allah Ta'ala hidayah kepada orang yang dia kehendak. Nah, sekadar tahu belana tapi tak sewa amma. Banyak tahu. Kada sok cok pria tapi tak lagi. Nanti tak ada roh Quran tadi tu. Berkata Imam Syafi'i, Mishmi ni mati bila? Mishmi sok nak ingat apa itu. Mishmi 150 hidup berano? 204 204 mati. Ya leh. Ingat Mishmi apa dah? Dan 150 berano? 204 bukan 240, 204 mati. Nah, ha ni. Ibn Syafi'i kata kullul ulumi siwal Quran mushghilatun ila al hadith wal al fiqh fi din. Al ilmu ma kana fi qala hadasana wa ma siwa zaka waswas asyayatin. Semua ilmu lain daripada ajaran Al-Quran adalah menyibukkan, kecuali ilmu hadis dan fiqh mengenai agama. Ilmu yang sebenar ialah ilmu ada padanya ia berkata telah menceritakan kami, yakni ilmu hadis, manakala yang lain daripada ilmu hadis adalah gangguan syaitan belaka. Ai Mishmi bin Tegun, Mishmi kata ilmu hak teaching lah ialah ilmu Quran. Hak lain pada tu gelewat, dewat gelewat otak beri ilmu Quran. Sabik Quran ni paling mudah kan? Mudah. Quran hak paling mudah daripada segala ilmu. Oh ilmu nahau kita ngaji payah. Ilmu sorah payah. Nah, ilmu Quran mudah. Orang berimeh dan amal soleh masuk syurga. Berlari di bawah syurga di berapa sungai mengerti nak kenal Allah, nak kenal tuai Quran, tuai langit dunia, kenal hak tuai royak sendiri, hak tuai royak sendiri lebih kena cakap. Cakap tak? Saya dah sakit perut, aduh gulung-gulung pergi hospital, bomo tanya pula saya sakit mana, tunjuk cakap sini, oh sini. Kadang-kadang yang kita kata itu kan, tapi tak betul, tak tepat. Ingatlah, ilmu selain daripada Al-Quran mushghilatun. Mushghilatun ni duk gelewat dalam hidup ya. Buat bergaduh beri. Mishmi kata ni, ikut harga apa? Al-Quran. Mishmi kata kan lah, ikut orang tanya aku, aku nak jawab dia Al-Quran aja. Oh pisik sungguh. Allah malaikat hadis. Ha, apa? Nah, dan fiqh. Nah, ilmu fiqh dalam masalah agama. Okey. Tapi humi pada Quran lah. Quran ni pau. Mana? Quran ni pau, hadis mai tafsir Quran. Kalau Quran ni perkataan Allah, Allah tak nampak. Tak leh tengok. Nabi hak ya hatta marilah juru tafsir Quran tadi. Nak tengok Quran jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perangai Nabi lah mana ya Aisyah. Perangai Rasulullah, perangai dalam Quran. Perangai Quran. Allah.
Ilmu hak teaching lewat ilmu Quran, ilmu hadis dan ilmu fiqh bersakut paut dengan agama. Dan ingat, ilmu yang tak ada kata hadasana, ilmu yang tidak bersanad, tasir. Wa ma siwaka waswasus syayatin. Mari setan. Siapa kata tak tahu? Royak kau kata Nabi kata, tapi ambil situ siapa royak-royak tak tahu. Itu adalah waswasus syayatin, waswas syaitan. Ha ni besar ni lah ni. Mau kita ni. Doktor hadis apa orang? Orang alih hadis, orang ingat 10,000 hadis dah dah kita. Ingat dengan sanad ni. Hadis hak Rasulullah hajar atas mimbar semayah. Ingat ambil demo ni siapa-siapa ngapa habis. Ni duk di Arab, India, Pakistan. Demo ni mengapa sungguh. Ya besok mari ziarah di Berau jamin dulu. Saya tanya sendiri. Ya duk buka sekolah di Damam. Kita masuk gini lagu mana hari tu masuk gi. Ya kata ya ni ngaji, dia ni muhaddisin lah, orang ingat beribu-ribu hadis. Saya tanya ya hadis Mahdi lah mana? Hadis Imam Mahdi. Oh, jadi sungguh. Prok ancak. Siapa? Rasulullah. Ada jalur lain lagi ya ayat pula boleh lupa. Ingat sungguh. Buat kita jamin dulu. Oi. Orang ingat Quran ni badak tahcho. Neh, jamin dulu. Payah nak ingat Quran oi. Lah ni hafiz kau bawa dah. Tapi ada dah kita becek tu. Ya Rasulullah dah tak tahu tu. We reti baru boleh sulah. Tapi kemungkinan besar sikit lagi orang ingat hadis pula 10,000 hadis, 5,000 hadis, tempat kita ni ada. InsyaAllah. Sebagaimana doktor-doktor hadis, ya bukan boleh doktor hadis tak ada buat Malaysia tu. Ustaz kita sini doktor hadis tak tahu, kemungkinan lah tu. Ya kena mengapa ribu-ribu hadis? Tak boleh doktor. Ah. Allah ni Ibn Shpi tak saya kira kalau ilmu makana fiqala hadasana wa masi wazaka wiswasa syaitin. Kalau tak ada oyak hadasana aku make dia orang ni cerita kat aku orang ni gini siapa Nabi tak saya kira tu wiswasa syaitin. Kanu ada palsu banyak tak? Banyak palsu banyak. Saya dah pergi Mekah zaman dulu. Dekah belum ada punggah kedai keliling sejarah tu kan, ustaz. Saya habis pergi boleh 4 jilid hadis maudhu, hadis palsu, hadis dhaif. Right, so tinggal 3. 1 jilid 500 hadis. Hadis palsu belaka. Ada rumah silsilah dhaif. Eish. Hadis palsu ribu-ribu hadis. Sana kata Nabi kata, padahal mari di mana? Sana kata Nabi kata, tak royak, siapa royak kata Nabi kata? Dah pada? Supaya dengan hadis apa? Hadis kudu. Nah. Hak mari Nabi siapa di ulama fiqh ni, MSP ko imam demo ni, ada seorang apa Ja'far Ar-Razi. Orang ni kali royak tak eh? Tu bukan kita dah hukum. Ulama hadis. Orang belakang ni ambil dah. Ambil. Dia ngaji berhenti je. Tu je. Ni saya dengar ahli hadis bahas ni. Aku nuk ni kan Imam Syafi'i je. Imam Malik baca belum rokok. Tapi tak ada siapa nak baca tengok ke dalam sejarah tu. Fokci Afrika ni. Orang lain tak ada dulu. Oh gigi mari. Oh betul lah. Dalam jalur hak mari Nabi ni rah mari jalur sorang Ja'far Ar-Razi ni orang royak kali royak hadis orang ni doi. Hadis tu jadi doi. Sabit tu lah. Nah. Orang ngaji tahu situ. Oh tak apa lagi tu. Untuk peribadi kawan ni pakai dok lah. Demo ikut demo lah. Oh tak pakai ulama. Hai ulama dah royak tu. Tak pakai mazhab. Tak kan pakai mazhab Hanafi Hanbali boleh pakai juga. Nampak? Lepas demo pak-pak orang ni pakai awi peringatan belaka. Kalau mu nak turut aku tak tahu kumik mana pun tak usah kacau. Lepas aku tak reda.
Bahkan mentua aku, mentua hadir lebih suai pada aku, yang mumpir suai. Dia mau duduk pelagi kaki dah akhirat tu. Malah duduk tanggung. Pelagi kaki dia tu. Dan wah, kami tak tahu ya Allah, kami tua ni. Hai, aku dah besar belakang dah buat mu tak ngaji kan kan tu. Pesan ni aku ni, siap belakang dah. Pakalah itu. Eh? Allahu Rabbi Karim, la ilaha illallah. Masya Allah. Ini perkata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ilmu hak nombor satu sekali ilmu Quran, lepas tu ilmu hadis, lepas tu ilmu fiqh dalam masalah agama. Dan ingat, ilmu hak aku pakai, ilmu hak ada haddasana, haddasana. Siapa Nabi? Hak ni aku pakai. Kalau tak ada, we wiswas syayatin. Kita Imam Syafi'i, kita om tu haddasana tu. Haddasana, haddasana. Dia ambil, dia orang ni, orang ni, ambil sini, orang ni, ambil sini, susup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, Mazhab Hanbali, anak murid Imam Syafi'i lah. Tahu dah kan? Mula-mula Imam Hanafi. Kelui ramai-ramai mazhab apa? Siapa mula-mula? Maliki lah, Syafi'i lah. Toleh, toleh. Suku ku hanya hatto, wi biato tertik tu kena tak apa dah. Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh pun ni pada kebanyakan. Afghanistan. Yang kedua, Maliki, Afrika pada wali. Yang ketiga, Syafi'i. Ni Asia Tenggara. Yang keempat, Hanbali, Arab dan Farang. Hanbali kebanyakan dari Arab patu. Mak apa ni? Mak masalah. Hanafi, lepas pada Nabi mati 70 tahun. Beranok. Mazhab mula. Mazhab mula-mula. Malik anak murid Hanafi. Syafi'i anak murid Maliki. Hanbali mazhab bosu anak murid Imam Syafi'i. Anak murid tu guru, anak murid tu guru. Deraka dak ni? Dak. Tok guru umur kita lah ni jangan main. Lebih pada mazhab eh. Mengaji diku, ku tak reda pergi ngaji situ. Nak pergi ngaji situ, mutah ke laut dulu ilmu ku. Allah. Bukan tok guru. Mungkin mu bersaka dari Allah, dari Rasul. Mungkin bagi bersaka ni kepada orang. Sekadar mu tahu. Jadi dikasih itulah. Yang nak pergi ngaji mana pergi lah. Faham? Imam Hanafi. Dengan Imam Malik. Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Imam Hanbali. Tak serupa pendapat. Tapi mengaku anak murid tu guru eh. Tak ada deraka eh. Imam Syafi'i. Jatuh tina jatuh. Nah. Imam Malik tak jatuh. Ada semua yang tepuh tina jatuh. Imam Hanbali anak murid Imam Syafi'i. Tak jatuh. Hanying Imam Syafi'i. Tekuh ni. Oh, nak basuh. Lemon tu tak ada apa. Jangan Aliyo ya. Aliyo semua pak besar tak boleh. Ingat mula mazhab tahun 80 hijrah beranak Hanafi. Akhir sultan mazhab Hanbali mati 241. Abi mazhab boleh mula tahun 80 hijrah kena luk 10 hijrah ni kira bukan kira Nabi mati. Nabi duduk Mekah pergi ke Madinah. Maknanya lepas ada Nabi mati 70 tahun. Hanafi beranak. Akhir mazhab Hanbali mati 241. Bah nak nama mazhab Wahabi lah mana? Oh tu mazhab Wahabi tu. Oh tak kisah sejarah teruk. Tak kena rana lah mazhab nak Wahabi lah. Tak kena rana ni. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi demo ni bukan tok guru nak murid seorang tu lah. Yang ada lagi, ni salah satu tok guru demo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hajat seorang manusia kepada ilmu agama yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah adalah lebih bersangatan daripada hajat manusia kepada minum dan makan dalam dunia lagi. Allah, kita hidup di dunia ni nak makan minum eh? Tak akan lapar eh?
No. Supalah manusia berhajat kepada agama. Manusia berhajat kepada agama, roh berhajat kepada makanan Al-Quran, supa dengan jasad berhajat kepada makanan minum. Baiklah. Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ceraklah, jelah. Tengok hak tak ada percaya pada Quran. Jumpa kita pergi dakwah kok-kok tahnu. Geng-geng kafe. Pagi pergi kerja, kelik kerja makan arak. Bobah-bobah balah-balah maidak tidur dengan hatu. Bang pagi pergi kerja. Gapo nama hidullah ni? Gelak-gelak. Patu hak balik kandai sana, hak balik pagar. Hak pagar lalai wis patu lebih kurang. Allah. Baca Quran tak anda. Jadi orang berimej pada Quran baca tak anda. Dia mau katuk sungguh Quran so ni. Macam ni. Beri dah. Katuk pain. So kacau baca tak kena benda sobri. Ha. Lama duk katuk ni. La haula wala quwata illa billah. Padahal tu tak ada hadis tu main mana. Terangkan ji pondok dulu tu. Tak tahu di mana. Baca Quran tak kena tu helak nak. Quran lah anak. Main mana? Bah ada ada dalam tu. Fadhail amal tu ke? Ada Al-Bukhari. Siapa baca Quran? Lekat gogak-gogak, boleh dua pahala. Oh, kot. Tak ada berdosa kan? Dia kena belajar lah. Jangan duduk tak belajar. Ya? Ya? Tak belajar? Dosa dah situ. Pas tahu kata tak kena, kacau tak kena tu berdosa. Apa tak belajar begitu? Lepas tu guru Quran pun kita nak nasihat, jangan dah hajar bunyi payah sangat. Ni kau bunyi kata tajwid pak kata sing ngaji kita. Tak kena. Allah 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 Rabbi Karim. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata. Ingatlah. Hajar seorang kepada ilmu agama yang berteras, yang bertunjang kepada Al-Quran. Supa dengan manusia hajat pada makan minum. Sungguh ni, sungguh ni. Kalau tak percaya ni, cuba demo jangan baca Quran boleh seminggu. Puasa kan? Bagi orang yang biasa baca lah ni. Kalau tak biasa nak baca tak alih dulu. Dah. Lepas tu haksa lagi. Cuba tak dengar orang yang ajar tafsir boleh seminggu. Puasa kan? Lain lah, lain. Saya marilah dalam lubuk. Pesan itu saya tahu. Okay, no, ni kuasa gini ni. Oh, tak ada dengar banyak hari dah. Ha, jadi lagi. Kerana makannya roh tu mumarah. Roh dok, roh dok lapar. Quran ni segala roh lah. Orang kafe. Biasa nak orang kafe. Biasa pergi tempat dengan tok cik atau teh. Eh, buat dia. Kita pergi baca Quran, kita dengar. Kita yak, kita reti. Allah. Peluh ni tak mandah. Peluh tu baik sepengah orang jiwa air. Ya hatu setel tu baik habis lagi habis. Tinggal hak rak teh. tinggal tunjang. Hak duk bergantung habis. Sedak dengar yang kata. Sedak dengar. Tak sedak kan no. Tu air tu lah. Tu air tu air tu lah buat manusia. Pak manusia semua ni Allah dah tanda. Dah memori kera eh. Itu tak? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidina. Mu nak percaya nak kata aku Tuhanmu ni? Ya, ya Allah nak percaya nak berimik. Ngaku alam arwah dulu. Pasal tu buat dengan Quran, wiu, tafsir Quran. Orang yang masuk Islam kerana wasyanah, kerana yatim di banyak mana lah. Percaya benda ni lah. Allah, 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 Rabbi Karim. Itulah sebagai kesimpulan. Nah, bermula daripada Ibn Katsir mengatakan, manusia dulu duduk dalam kufur, duduk dalam gelap. Allah heret dia jadi orang beriman ni, orang Mekah lah. Tak dulu kak. Nah. Lepas tu, Allah we pula cahaya, we spotlight, we bintang pecek. We suruh jalan. Supa ke dengan orang yang duduk dalam gelap dengan tak ada perintah pecek? Tak supa. Berkata Ibn Qayyim, manusia nak hidup ada roh. Roh dalam manusia nak hidup kena ada Quran. Kena roh Quran masuk. Kena acik roh Quran masuk. Nah, berkata Imam Malik,
Ilmu tu adalah satu cahaya yang Allah beri hidayah pada siapa yang dia kandung. Dan berkata Imam Syafi'i, ilmu hak tajing lah ilmu Quran. Yang kedua hadis, yang ketiga fiqh. Dan kalau ilmu fiqh, ilmu hadis, kena ada hadasanah. Orang ni royak, orang ni sapan Nabi, baru jela. Kalau bukanlah tu, waswaswasu syayatin. Waswah daripada syaitan. Dan berkata Ibn Hanbal, Ahmad bin Hanbal ataupun Mazhab Hanbali, ilmu hak tajing lau ialah ilmu berasas kepada Al-Quran. Pahaung kayu hak tunjai Quran. Ah, ilmu gapo ni kena berasas kepada Quran. Ani baru jalan. Baru jalan, baru jalan. Kerana nah, manusia ni lebih bersangatan daripada hajat kepada makan minum. Makan minum kita nak dah, tapi ilmu kita nak lebih pada makan minum. Ini kita ngaku ni, kita dulu tak nak mengaji, buat gana dulu. Nah, tapi bawa biar lagu tu kecil lah tu dah. Buat gana kita tak nak mengaji dulu, tapi bawa orang nama ibek kiwi kena, ah, orang dulu dah buat lama mana dah. Jadi pak kena berlaku orang-orang dulu. Siapa yang nak mengaku pepe? Buat gana dulu kita tak nak mengaji. Boleh nak leh, ah, tak leh kan dulu dah lama dah. Ha, kok mana? Ya, insyaAllah. Itulah sebagai buat pertama kali, insyaAllah kita berhenti sekadar ni untuk malam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.